الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علوم في دارين آمين وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن الغامر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla Allah azza wa jalla berfirman kadzabani ibnu adama anak manusia telah mendustai aku wala yambaghi ayukadzibani seyogianya dia itu tidak boleh mendustai aku wa syatamani dan dia mencela aku walam yambaghi lahu ayyash timani dan seyogianya dia itu tidak boleh mencela aku. Kita perhatiin di sini kata-kata dalam kita baca kitab ya. Kalau yang di depan makanya kadzaba yukadzibu ayyukadziban yang setelahnya wasyatamani enggak pakai tasjid. Nah, ketahuannya ayastimani. Ini namanya simai atau samai. Jangan kita samain semua ayyukadzibani kemudian wasyattamani. Nah, jadi kita harus perhatikan fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Nah itu semua adalah samai atau simai dari sononya. Enggak boleh kita buat-buat sendiri. Ya. Kemudian kita harus paham bagaimana cara kita mengartikan fi'il yang lazim. Fi'il yang muta'addi. Ini yang zaman sekarang orang ada yang masih salah. Seperti ada orang berdoa disalahkan. Ya. Ya, hamdan na'imin. Ada orang menyalahkan doa hamdan na'imin. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Sangat gampang sekali karena kurang teliti dan ceroboh sehingga cepat-cepat nyalain orang. Nah, seharusnya enggak boleh kita cepat-cepat nyalain orang apalagi yang bikin ulama. Enggak mungkin enggak ulama tuh bisa bikin begitu. Pasti ulama itu. Ya, enggak mungkin orang biasa yang bikin doa kayak begitu. Pasti orang pinter. Nah, kalau ada yang bikin orang pinter kemudian kita belum tahu, mulut kita diam, lalu cari tahu. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan orang itu. Pasti ada yang kita belum tahu. Nah, itu hamdan na'imin. Na'imin itu adalah lazim. Tahunya dari mana kalau itu lazim? Ya lihat di kamus. Lihat aja di kamus. Maknanya lazim, bukan muta'addi. Dan kadang kita ini juga sebagian orang itu salah mengartikan fi'il yang lazim.
Maka ketika kita mengartikan fi'il yang lazim, maka caranya harus lazim. Jangan ada mengandung objek, jangan mengandung butuh terjemahannya, jangan mengandung yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi terjemahannya jangan memberikan kandungan yang, makna yang mengandung maf'ul bih, yang mengandung objek. Hamdan na'im. Jadi terjemahnya gimana? Ya. Pujian sebagai pujian orang-orang yang senang. Orang-orang yang senang, orang yang gembira. Emang apa dia senang? Karena dapat nikmat gitu. Begitu, enggak usah dirubah. Ada yang merubah, sebagian orang dirubah dengan dia maunya munamin. Enggak usah munamin. Udah naimin udah benar. Ini orang kurang teliti, ya, terlalu ceroboh menyalahkan orang. Jangan kita cepat-cepat nyalain orang, apalagi yang bikin ulama. Jadi kalau kita belum tahu, padahal yang bikin adalah ulama, boleh jadi kita yang kurang ngaji, gitu. Bukan orang, kita yang kurang. Kemarin kan ramai banget tuh masa kita, begitu. Jadi itu doa bagaimana? Udah benar. Ya, sama dengan ini, jangan kita ya, sembarang main bikin-bikin sendiri. Jadi kita lihat kamusnya bagaimana. Ya. Bentuknya apa dia? Lazim muta'addi. Bagaimana cara memaknakan lazim muta'addi? Kalau kita memaknakan yang muta'addi, maka maknanya mengandung objek, mengandung maf'ul bih. Kalau lazim maknakannya jangan mengandung muta'addi, jangan mengandung objek, jangan mengandung maf'ul bih. Gitu. Kadang udah ketinggian yang di bawah kelupaan. Amma takzibuhu iyyahu, adapun pendustaannya, ya, adapun mendustakannya, ya, ini karena fi'il muta'addi, ya, ini masdar diambil dari fi'il muta'addi, maka memaknakannya dengan yang muta'addi, gitu. Ya, kudu baca kitab itu Askilati. Insya Allah pinter. Amma takzibu, adapun mendustakannya, ya, orang itu manusia, iya ya, kepada aku, dia mendustakan aku. Faqauluh, maka perkataannya, layu'idani kama bada'ani, katanya, kata manusia itu, Allah tidak akan dapat mengembalikan aku, membangkitkan aku, kama bada'ani, sebagaimana ya, ia memulai aku, ya, menciptakan aku pada awal mulanya. Dibilang begitu, Allah enggak bakalan bisa membangkitkan aku sebagaimana ia memulai menciptakan aku. Itu namanya takzibuhu, ya, mendustakan Allah. Wa laisa awalul khalqi bi ahwana ala man alayya min i'adatihi. Dan tidaklah awal penciptaan, tidaklah awal menciptakan itu lebih mudah atasku daripada ya, mengembalikannya. Jadi susahan awal. Kenapa? Enggak ada contoh. Kalau ngembaliin gampang. Kenapa? Ada contoh. Ini kan yang paling pertama kan, yang paling susah itu yang pertama.
Makanya yang terkenal yang pertama, kenapa? Yang paling susah. Apanya kalau pertama terkenal? Rinso. Apa aja kata Rinso? Aqua. Merek apa ya Aqua? Berkah yang pertama. Wa amma syatmuhu iyaya ala, dan ada pun mencelaknya aku, dia adapun mencelaknya kepada aku, dia mencela aku. Faqaul, maka perkataannya, ittakhazallahu walada, ittakhazallahu walada, Allah membuat anak, katanya begitu. Allah punya anak, arti langsungnya begitu, mengambil anak. Allah punya anak, dibilang Allah punya anak, mencela. Ini namanya mencela Allah. Wa anallahu ahadus samad, padahal aku Allah, kata Allah, aku Allah yang Maha Esa. As-samad, ya, segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang dapat membandinginya. Wa fi sahihaini, dalam sahihain, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la ahada asbaru ala adzas sam'i, ala azan, ya, sami'ahu minallahi, tidak ada seorang yang lebih sabar atas ya, menyakiti yang ya, ia dengar dari Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, yaja'aluna lahu waladan, sesungguhnya mereka menjadikan bagi Allah anaknya, sesungguhnya mereka menjadikan bagi Allah anak, sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, gitu maksudnya. Wa huwa yarzuquhum, dan dialah Allah yang memberikan rezeki mereka. Wa yu'afihim, dan Allah yang menyehatkan mereka. Jadi walaupun mereka bilang Allah punya anak, tapi Allah tetap beri rezeki mereka dan sehatkan mereka. Masya Allah. Jadi enggak ada yang lebih sabar. La ahada asbaru. Ya, enggak ada yang lebih sabar atas gangguan yang Allah dengar dari atas gangguan yang ia dengarnya daripada Allah. Jadi Allah tuh Tuhan ya, yang maha sabar. Sabar. Emang kenapa? Mereka menganggap Allah punya anak, tapi Allah tetap beri rezeki mereka. Allah tetap sehatkan mereka. Masya Allah. Wa qawlun, perkataan kullun lahu qanitun. Qala ibn Abi Hatim, seluruhnya itu patuh kepada Allah. Berkata oleh ibn Abi Hatim, haddasana Abu Sa'id al-Ashajju, haddasana Asbatu an Mutarifin an Atiyata an ibn Abbasin, qala qanituna musalluna. Jadi makna qanituna adalah musalluna, menurut ibn Abi Hatim dari ibn Abbas. Wa qala Ikrimatu wa Abu Malikin kullun lahu qanituna. Berkata Ikrimah dan Abu Malik, kullun qanituna, maknanya mukrinun, mukirruna lahu bil ubudiyati. Mereka mengakui ya, baginya dengan kehambaannya. Mereka mengakui kepada Allah dia menyembah. Itu maknanya begitu menurut ya, Ikrimah. Ini menurut pakar tafsir yang sudah berkompeten di dalam menafsirkan. Nah, kita yang enggak berkompeten kagak boleh menafsirkan sembarangan. Ya. Orang sekarang banyak mau menafsirkan sembarangan. Waktu saya kuliah dulu, lagi S2,
itu sama dosennya disuruh tafsirin, pakai apa kita tafsirin katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita nih teman-teman disuruh nafsirin, ditulis ayat disuruh nafsirin. Saya gode-gode kepala dah, astagfirullahaladzim. Itu dia orang liberal, ya, profesor, doktor dari Amerika. Masya Allah. Ayat tafsirin siapa yang bisa? Ya, pakai ilmu apa aja? Astagfirullahaladzim. Ya, itu enggak boleh itu nak menafsirkan dengan akal sendiri. Ya, itu tempatnya neraka ya begitu, enggak boleh. Jadi harus pakai alat. Wa qala Sa'id bin Jubair kullun lahu qanitun. Berkata Sa'id bin Jubair kullun lahu qanitun yaqulu, yang mengatakan al-ikhlasu itu maknanya ikhlas. Ya. Jadi macam-macam, ada yang mengatakan yang pertama tadi maknanya orang yang sembahyang. Ya. Yang kedua ada yang mengakui kehambaannya. Yang ketiga mengatakan ikhlas. Qala Rabi'u bin Anas, berkata Rabi' bin Anas yaqulu kullun lahu qa'imun yaumil qiyamati. Maknanya seluruhnya itu berdiri nanti pada hari kiamat. Qala Sudi, berkata Imam Sudi kullun lahu qanitun. Yaqulu, ia berkata lahu muti'una yaumil qiyamati, mereka berdiri nanti pada hari kiamat. Wa qala Khasimun al-Mujahid, berkata Khasim dari Mujahid kullun lahu qanitun. Qala Khasifun, Khasifun, kala Khasifun, Khasifun, Khasifun mana? Sama ya. An Mujahid dari Mujahid, kulun lahu qanituna, kala muti'una. Mereka, maknanya muti'una ta'al. Kun insanan fakana. Jadilah kau manusia, maka jadi. Wa kala kun himaran fakana. Jadilah kamu imar, maka jadi himar. Wa qala Ibnu Nujayh, berkata Ibnu Nujayh an Mujahidin, ada yang baca Najih ya. Dari Mujahid qulun lahu qanitun muti'una, maknanya yaqulu ta'atul kafiri fi sujudi zulni'i wa huwa karihun. Ia berkata ta'at orang kafir itu pada sujud bayangannya, padahal dianya mah karihun, tidak suka. Jadi orang kafir yang sujud bayangannya, orangnya kagak. Hadzal qawlu an Mujahid, inna kal Mujahid wa ikhtiyar Ibnu Jarir, itu adalah pilihan tafsir Ibnu Jarir. Ya jama'ul aqwala kullah, dia mengumpulkan akan seluruh pendapat seluruhnya. Wa huwa annal kunuta, yaitu bahwasanya kunut huwa ta'atu, itu maknanya ta'at. Wal istikanatu ila Allah, makna kunut yang tadi itu ya. Dan istikanah, ya sama. Kepada Allah Ta'ala. Ya, tunduk istikanah. Wa dzalika syar'iyyun wa qadariyyun, itu adalah syariat dan takdir. Kama qala ta'ala wa lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhu bil ghudwi wal asal. Milik Allah, ya, milik Allah lah sujud, ya, apa-apa yang ada hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah sujud. Man maknanya ma, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karahan, ya, dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Waziladuhum bil qudwi wal asal, ya, dan bayang-bayang mereka, ya, di waktu pagi dan sore. Maksudnya ini sujud bayang-bayang mereka di waktu pagi dan sore. Jadi berarti apa? Bayang-bayangnya. Karena kalau yang kelihatan tuh bayang-bayangnya. Kalau pagi, ya kalau pagi, ya itu bayang-bayang kelihatan. Sore bayang-bayang kelihatan. Cenderungnya gitu, sujud dia. Rebak. Ya, kalau pagi rebaknya. Kalau dia, kalau siang kan dia apa ke atas ini ya. Ini tafsiran para ulama. Jadi Al-Quran itu banyak sekali ulama yang menafsirkan. Satu ayat itu bisa ratusan tafsir. Jadi oleh karenanya ya, tapi yang memberikan, yang berhak
untuk menafsirkan itu adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang pantas untuk menafsirkannya setelah mereka itu sudah penuh dengan keilmuannya. Nah, kita yang belum bisa, enggak boleh menafsirkan sembarangan. Kita dengar daripada ulama aja apa maksudnya. Ya, enggak boleh kita baru bisa nahwu shorof aja udah nafsirin. Baru bisa nahwu shorof udah nafsirin. Ya apalagi yang kagak bisa apa-apa. Kan banyak sekarang ada orang ngaji pakai Quran terjemah. Dibawa-bawa Quran terjemah. Perkumpulan pengajian enggak boleh kayak begitu. Lalu ditafsirkan. Nah, itu enggak benar tuh. Ya. Kalau ada yang kayak begitu anak kita, Pak, umpama ikut-ikutan begitu jangan dikasih. Itu enggak benar. Iya. Dulu masih muda kemarin enggak mau ngaji. Iya, udah gede mau ngajarin orang. Mau jadi kiai tapi enggak mau ngaji. Iya, diomelin. Sampai sini dulu dah. Wallahu a'lam.